Oke. Aman kan? Aman lah. Di sini kita buat bikin project 96K kan. Ini apa? Udahlah. VRM-nya berapa nih? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 8 core 16 thread bisa. Berapa tadi? 16 ya? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18 dia bisa ini. Ya, kita kan 6 core 6 thread doang nih, 96 kan nih. USB nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 nya Thunderbolt, ada 2 LAN, satunya 10 gigabit, WiFi nya WiFi 5. Udah tak tak apa gimana apa apa 2 WL sini tak aku udah ada barang nih yang aku bisa apa ini kan kalau WiFi 2 5 WL jual ke kau up ya. Mau SSP tak? Di sini ada tersedia Blue Block, yaitu bang. Coba aku sambil lihat-lihat. Sepertinya aku akan drop ini. Coba aku ke Bywolf. Sabar tak? Kau tunggu sini. Ya mahal by wall. Ya Intel WiFi 5 ya ya boleh lah. Wajar lah ini buat i9 AI9 lagi. Buat generasi ke-9. Walaupun udah ada yang pakai WiFi 6. Gitu kah? Kok ayonya hilang satu? Oh gitu. Oh iya. Ini nggak tahu nih ngelek ngelek gak nih pakai bandicam nih. Kayaknya sih bakal ngelek ngelek nih. Bodoh amat lah. Seperti aku lagi coba-coba coba-coba jualan ini. Sambil GTA apa ya? Coba kita download lagi GTA di sini, GTA Clear Indonesia. Copy, oke. Hah? Udah ada, masih ada. Gak mungkin ada. Ada gitu nggak ada jangan kita hapus dulu nih tunggu deh 6 menit kalau nggak salah. Lah lah
Ya. Apa beli di dasiluin? Apa mau jual? Nih tak. Bikin jantungan. Heran. Oh di mana tak? Di Mak B. Mak B. Anjay Mak B. Ini tak sini. Oh beli item apa emang? Terus kenapa tak? Bihon. Tak. Apa? Terus di akta lahir kau tulisannya gimana tuh, telah lahir seorang anak bernama Tanasius Mak B gitu. Gak tau. Oke. Dahlah. Aku ada mas. Bar. Nah. Udah jam raja nih. Pek-pekku habis. Oh. Tadi gimana sih Lasmita PKW Rafael ke? Absennya udah. Oh ya tadi PKWU tuh ngamuk-ngamuk tuh orang. Tadi kok PKWU juga tak? Iya ya. Oh pantesan. Ngamuk-ngamuk tuh pukul-pukul meja lah. Wah ini masuk reaction ini masuk ke channelku ini Infinite Diary ini. Udah ini. Ntar ku edit video yang tadi pasti hotel share screen, ku bikin time lapse pakai suara chipmunks gitu kan. Gitu habis itu ntar pada malam harinya. Kata-kata ngamuk-ngamuk nih. Sabar tak itu. Namanya teh bener kan Diamond Devil Horn tak? Hah? Berapa aku ke scam jadi aku lihat dulu namanya tuh. Tak. Kalau dia ngamuk-ngamuk harap maklum ya, biasalah itu dia orang Batak, nggak tahu lah itu dia. Mau dia halo ho. Nantang dia sama aku. Si hotel di WA. Yuk kanjut. Yang tadi. Langsung ke roasting. Iya ibu emang gitu. Integrated graphics processor Intel Thunderbolt 3 controller. Nah ini nih. Berarti kalau misalkan kita pakai nih satu RTX 2060, satunya GTX 1660 Ti buat 1660-nya buat encoding biar gak ganggu. Terus kau di mana tak? Ada kerjaan lagi gak tak? Dah aku ganggu. Udah siap bekerja lagi tak? Gak ada kayaknya. Kayaknya gak bisa sih SLI pakai Thunderbolt. SLI kan bukannya harusnya pakai ini ya? Pakai PCIe yang sama. Nanti aku ini kan dengan tugas tak, sok mau tugas apa? Foto-foto bisa. Tugas foto apa tuh, pahlawan ya? Oh, tugas foto pahlawan. Nah. Boleh sih. Kalian lagi barter ini? Iya, kita emang sering barter, Liv. Oh, ya aku ikutan tapi aku nggak tahu barter apa nih. Jadi kau masih ada tugas nih? Tugas foto apa ya kira-kira ya? Kau mau foto apa kok? Aku sih kalau orang format gitu ya.
Anjir. Kenapa jadi gatel dah bikin? Ya udah tunggulah di situ. Biarin lah. Cilupa. Biar Senjo kaget. Gila kenapa BSG jadi banyak yang habis nih? For optimum performance, if only one PCI Express graphics card to be installed. Nah ini kan berarti kita bakal pakai. Ya sebenarnya sia-sia kalau misalkan slot pertamanya. Kalau slot per, oh iya, pakai pakai PCI itu M.2, astaga tai. Ini mah skenario nya pakai Ryzen gila. Eh, apa Ryzen aja ya? Ryzen 5. Fotonya tuh boleh orang lain kan? Ya tahu. Tapi asalkan orang. Orang lain asalkan orang. Maksudnya apa namanya? Berwujud. Gak boleh kayak yang benda-benda gitu. Maksudnya orang lain tapi bukan bentuk lukisan kan? Jadi orang beneran hasil jepretan kamera gitu. Iya. Astaga. Jadi tidak boleh dua dimensi. Kalau foto juga harus pakai seragam lah kita. Itu fotonya kayak gimana, disuruh kayak disuruh hormat gitu kah? Enggak. Jadi kita dibebasin. Nah, foto pahlawan tapi dibebasin kayak nggak ada temanya gitu loh. Ya temanya itu pahlawan. Kepahlawanan. Oh maksudnya kayak membantu orang gitu, pahlawan gitu aja gitu. Jadi ini habis semua cok. Ntar gini tak kasih. Gila, yang sama. Tak. Dan jam yang sama. Ntar fotonya, apa-apa. Fotonya kau kasih watermark Wanjay pahlawan. Udah lah. Terus ntar pasti kasih nilainya Wanjay 80. Gurunya ikut-ikutan. Iya ya, kayaknya Ryzen 3500X aja deh. Enggak worth it pakai 96K gila. 35X ada enggak ya? Bentar. Masalahnya AMD tuh menang di PCIe. Jadi lu mau konekin apa aja bisa. Intel tuh pelit di PCIe-nya, terbatas kayak tai emang. Coba ya Ryzen 5 3500X ada enggak 3500? Secara logika ya. Anjing. AMD Ryzen 5 3500X China only. Dikit-dikit, we China eksklusif gila. Apa dah? Tapi ini Jagat Review dapat barangnya nih. AMD Ryzen 5 Jagat OC lagi. Berarti si Alpha Jonathan. Lah. Jadi ini China eksklusif atau gimana nih? Kok heran saya. Tapi 35 biasa juga bisa di overclock karena pada dasarnya nggak harus pakai X. Yang dilakukan AMD di sini nyari chip Ryzen 5 35 biasa tapi yang bagus banget. Terus dia kasih nama X. Kampret emang. Nah kan, oh iya nih dibilang ini
Pada tahun 2019 ada kabar yang menyebutkan rilisnya Zen 2 terjangkau yakni Ryzen 5 35X walaupun ini dikabarkan hanya rilis untuk region China. Prosesor 35X tersebut bersama dengan sebuah prosesor Ryzen 5 16F yang murah menjadi 20%. Aduh. Kenapa China eksklusif sih yang bagus-bagus gila? 35X bagus di single core-nya. 16AF bagus di multi threading-nya. Multi core-nya. Aduh. Eh, enggak, Deng. Di awal Februari 2020 ini walaupun tidak ada kabar mengenai Ryzen 5 16F, kejutan lain datang. Ryzen 5 35X dinyatakan masuk resmi ke Indonesia. Tapi si AMD nggak ngasih tahu kalau tuh bisa buat Indo. Ngerjain anjay. Ya, kayaknya saya bakal rakit PC pakai Intel aja dah. AMD kelakuannya kayak gini, guys. Anjing, anjing. Udah panik gitu kan. Masuk ke Indonesia. Udah fokus ke China only-nya di situs AMD. Heran. Ya, tapi emang ini gara-gara dia apa namanya ya? Gara-gara dia zaman-zaman pada zamannya masih kalah untuk overclock, apa sih overclock ability-nya? Ya dia nggak bisa 5 GHz. Cuma gua butuh PCIe-nya gitu loh. Motherboard top ini tuh apa sih? X470. X570. Base motherboard for Zen 5 3500X. Ini udahlah bodo amat. Tuh kan X570 plus ya 550. Cuma karena SFX-nya ku kecilin gila ini. Ya, Ryzen 35X nggak usah dibikin kompatibel motherboard sih. Tinggal bikin motherboard exceptions-nya aja. Lebih gampang kan? Lebih dikit. Soalnya kalau mau dibilang kompatibel ya dia kan saudaranya 35 biasa. Bedanya sama 35 biasa apa nih Ryzen 5 3500. Ini base-nya 36, boost-nya 41. Ya Tuhan. Spesifikasi ini bisa disebut setara dengan i5-94F dengan kelebihan prosesor AMD dapat over. Apa aku pakai 6 core 12 thread tapi yang ada iGPU, soalnya kalau bisa ada iGPU why not. Kita ngincer iGPU nya juga, berarti Ryzen 5 5600G. Beli pelan banget. Ini nggak tahu nih Bandicam recordingnya nge-lag atau gimana nih. Bodo amat lah, aku malas pakai action. Ntar Discord ngebug lagi lah mic-nya ini. Ntar loading-loading website aja lama. Heran sama action kok tiba-tiba jadi makan CPU gini. Jadi 56G base-nya 39, boost-nya 44. Ya ini kan CPU gen 5000 series ya.
Jadi ya udahlah ya. OS supportnya Windows 11, wanjay, Windows 11. Banyak gaya. GPU core-nya berapa GPU core-nya? 7. Berarti dia 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 Apa sih ini? dia Radeon Vega 7. Tapi nggak kayaknya Vega Vega 8 yang dulu, Vega 8 yang dulu. Kan yang paling dekat sama Vega 7 kan Vega 8, beda satu core. Itu dia masih di bawah, masih di 1500 MHz. Ini sudah 1900. Jadi boleh lah ya. Apa baju putih? Aku yang satu lagi yang Arno kekecilan. Iya, aku daripada pakai yang SMA kan untuk Arno juga, Mi. Yang jelas di sini tuh X570 semua, gila. Aduh, gatel gila, gerah banget. Masih kah tuh biji? Gila, bijinya butuh special treatment. Pakai kipas. Katanya lo nggak bakal kegerahan, bakal dingin. Tapi kok kenyataannya gerah. Ya udahlah, berarti kita lihat aja X570. X570. Maksudnya kenapa mengandalkan gigabyte sekali ya? Wih, udah revisi boy. Nggak tahu juga apa kita pakai yang tip yang ASRock, tapi itu water cooling, jadi malah pengennya pakai IO, nggak usah custom lah. PC simple gini doang ya Ran. LAN-nya udah 10 gigabit, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E. Jelas karena ini buat ini kan revisi kedua, berarti dia ditujukan untuk 5000 series sama 5000 G series. Yang revisi satu kayaknya buat yang 3000 series deh. Wih gila, AMD emang tuh kan kelihatan di sininya. Ya walaupun ini sebenarnya 2.0 sih USB-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yang tadi set 390 aja ya nggak bisa dikompar sih, itu generasi ke-9 sih. Apa? Tar. Tongkrongan. Belum pulang kayaknya. Iya. X570 Aorus Gaming Motherboard Extreme Power Design for 16 plus cores. Ya walaupun itu cuma pakai 6 core 12 thread sih, bodo amat. Bodo amat saya mah. Oke, kelihatan di sini. Jadi VRAM-nya 16 16 piece. Udah Wi-Fi 6E, ada antena, ada 10 gig Ethernet ya, 10 gig LAN, ada triple M.2, ada tuh kan enaknya AMD
udah PCIe 4.0 gitu ya. Walaupun Intel juga udah di Z490 tapi ya mereka telat anjing. Thunderbolt add-in card connector. Oh, jadinya ini motherboard walaupun AMD dan emang nggak ada Thunderbolt built-in tapi dia bisa ditambahin. Tapi buat apa ya? Kayaknya udah nggak guna juga sih. Tadi kepikirannya use case-nya RTX 2060 yang di built-in dipakai gaming, 1660 Ti dipakai encoding, jadi bisa streaming recording hajar aja tanpa ganggu 2060. Terus si Thunderbolt-nya external GPU-nya dipakai buat render atau yang segala macem, tapi nggak jadi. Jadi ini bisa 16 sendiri, bisa 6, bisa 88, enggak 16 84. Ini bukan ini atau apa? Atau ini 16, ini 8 ini 4, enggak tahu dah. Tapi kayaknya, aduh, gimana ya? Anjir, kepikiran. Kepikiran. Gimana kalau 1,5 tera, nggak usah 2 tera, biar anti mainstream. Jadi 512 giga, ada 3 kita rate 0, rate 0. M.2. Theoreticalnya, theoretical sequential speednya itu hampir 10 GB, rate-nya hampir 9 GB. Itu theoreticalnya. Dalam. Tapi type C satu doang nih. Wih, gila. Gila, ilustrasinya begini banget. Oke lah ya. Kita lihat specification. Ini motherboard emang menjanjikan sih. Aorus nggak pernah ngecewain sih. Cuma ya gitu, kebiasaan Gigabyte USB 2.0 ya pasti disempet-sempetin ada gitu. Pasti. Ya sebenarnya nggak salah juga sih kan. Misalkan lo ada peripheral kayak mouse, keyboard gitu ya. Karena ya walaupun dia low latency tapi ada yang masih pakai USB 2.0 low latency-nya. Nggak melulu 3.0. 4 kali DDR4 ini 128,
paling memori kita bakal pakai di 3000 di 4000 paling. Karena kalau nggak salah Ryzen 5000 series ya, 5000G series itu FCLK sama MCLK-nya udah bisa 1 banding 1. Jadi dan ya maksudnya 1 banding 1 di 2000. Kalau dulu kan 1 banding 1-nya di 1800. Kalau dulu tuh di 1800 biasanya 1 banding 1-nya, sekarang 1 banding 1-nya udah di 2000. Terus audio okay. LAN-nya 10 gig Ethernet, WiFi 6E AX, 5000G series. Nah, ini dia. AMD Ryzen 5000 series. Bisanya bisa PCIe 4.0, tapi kalau yang 5000G series dia bisanya 3. Aduh. Kemarin teh 94F ya. Berarti kayaknya 56X. Udah ini 56X ini. Coba ya. Ryzen 5 5100X. Kayaknya si X ya. Nasi gorengnya enak, cuma porsinya kurang. Yang itu mah boleh diadu sama yang pada suka lah. Kalau masalah enak, kalau masalah porsi nggak bisa diadu. Kalau rasanya 9, porsinya 7,5. Anjay, Chef Oatmeal aja. Apa tuh? Chef Arnold ada tuh. Ya Chef Arnold ada. Itu ada Chef Arnold. Ya emang ada, aku tahu. Itu apa? Emang porsi apaan itu? Bakso. Bisa diadu masalah rasa mah. Ya makanannya makanan apa cu? Daripada suka. Apa tuh bakso? Enggak. Nasi goreng. Oh. So bakso. Aduh, ini yang buat gatal apa sih? Masa itu kok kegerahan terus sih? Aku di dalam sini biasa-biasa aja, dingin malah pas gue pegang. Kok kau kayak kegerahan gitu? Celana kau ketat semua apa? Ya, kerupuknya udah aku habisin. Aku kira dua-dua. Maaf, Bang. Ya kan mana tahu, aku kira kan kamu udah. Kan biasanya suka ada. Ya kamu nggak bilang. Apa? Aduh gatel. Sekarang yang gatal bagian atasnya. Yang banyak bulu, banyak rumput. Iya, yang banyak bulunya sekarang bagian situnya. Aku untung udah dipendek. Maunya apa sih nih kutu? Untung aku udah di ini. Udah di apa namanya? Udah dibotakin lah istilahnya. Harus dipotong ya. Kok potongnya pakai apa? Gunting apa pakai cukur ini? Motongnya pakai apa?
Gunting kah? Gak tahu aku nggak tahu. Trauma atau enggak mungkin pakai itu. Kau baru pertama kali kah gunting? Aku sih pengen sih, pengen ini cepet panjang lagi, terus mau kupotong kan, kayak motong rambut biasa jadinya. Tapi yang gak enaknya itu, kalau nunggu sampai panjang, ntar gatel lagi, botak aja gatel. Gila nih, bagian bawah gatal, bagian atas gatal. Berarti when using the AMD Ryzen 5000 series processor berarti terus yang di chipset PCIe 4.0 kali 16 slotnya berarti di sini apa? Ya, intinya begitu. Nvidia kuat GPU SLI. How? Lu cuma punya 3 loh slot kali 16-nya. Itu pun kalau lu pakai yang atas sama yang tengah jadi half bandwidth. Terus yang bawah cuma cuma quarter bandwidth dari yang aslinya. Dari yang fullnya. Jadi what's the point? Lu mau pakai 4 GPU gimana anjir? Cuma-cuma 1, 2, 3. Terus lu bisa kuat GPU, heran. Jadi ini bisa PCIe 4.0 nggak ada yang dari chipsetnya juga bisa PCIe 4.0 berarti either kita pakai Corsair kayaknya Corsair atau Xebron itu. Atau kita bikin aja 3 kali 2 terabyte ya jadi 6 juga kan angkanya. Sesuai temanya di sini. Temanya di sini kan everything 6 build. Temanya. Jadi kalau mau everything 6 ya 3 kali 2 6. Nah, berarti ada apa aja di sini nih? USB nggak usah lah ya, kita nggak usah masalahin. Kita masalahin ininya berarti apa namanya nih? Pengennya 2 tera ya kan? 2 tera itu 4 SSD 512 GB di RAID 0 gitu. Tapi karena slotnya cuma 3 ya begitu. Cuma tadi ada satu slot kan yang dari chipset. Eh, enggak, Deng. Kalau mau RAID 0 kan harus enggak juga sih. Kalau teorinya RAID 0 tuh M.2 yang CPU, kenapa bisa di RAID 0 yang dari chipset yang dua itu ya? Berarti kayaknya bisa. Iya, jadi slot PCIe pertama kita kasih RTX 2060. Yang kedua 1660 Ti
RTX 3060 VRAM-nya berapa? 3060. Setelah aku udah nggak 3, udah nggak 6 giga lagi kayak ini. VRAM. Ya 12 giga kan kelipatannya 6 sih, nggak salah sih. Kalau RTX 30 Ti udah ada kah? Enggak ada. Ada apa enggak? Ada. Kupikir Shopee sama Shopee kan suka ngada-ngada sama toko online. Nah, ini ada nih. Tapi dia RAM-nya 8, VRAM-nya 8 GB. Apa RTX 3060? 3060 terus encodingnya pakai. Tapi 1660 Ti juga udah termasuk Turing kan? Jadi poinnya apa? Pengennya RT, aduh, ada nggak sih yang nge-build Ryzen 5 5600X RTX 360? Ada, ya pasti ada lah. Wih, gila. Di Shopee PC Gaming AMD Ryzen 5556X 3060, tapi SSD-nya 240 dan motherboard-nya juga B550 DS3H. DS3H ini. Siapa nih, awas meledak kita. Heran. CPU impact-nya ke FPS, impact-nya CPU ke FPS malah plus, berarti bagus, udah seimbang. Emang udah seimbang. Ya terus kenapa orang-orang pada i5 sama 1660 ya kan gitu aja. Atau i5 96K sama 2060. Nggak harus melulu i7. Berarti masalahnya masalahnya 20. Aduh, capture card yang nggak ada yang nggak usah pakai capture card. Tapi kalau misalkan gitu ntar berabe lagi ngurusin harddisknya, berarti kayaknya udah 3x2 terabyte SSD. Belum tahu juga. Terus kita ketik lah ya. Gila, udah record 43 menit. Motherboardnya di gigabyte. Gigabyte X570 Aorus X Trim 2.0. Terima kasih.
Abdal. Sampai sakit tanganku, gila. Wow. AMD Ryzen 5 5600X RAM-nya yang jelas 16 GB, karena ada 6-nya, 1636 lah ya. Sama kayak dulu kok. Kalau enggak R560. Ini kah? Iya, sini ini force XML IBL. Thank you.
If you're looking for something new, I want somebody that you go to. What about me? What about me? What about me and you together? Something I can really love forever. Thank you.